Setelah melakukan lawatan perdamaian ke Ukraina dan Rusia, kini Pak Jokowi langsung ke Abu Dhabi untuk urusan tugasan seterusnya. Jom kita saksikan video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian yang sudah bertandang ke channel ini, guys, saya mengucapkan ribuan terima kasih ya. Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki kalian, dilimpahkan rezeki kalian, diberikan kalian kesehatan bersama keluarga kalian juga, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Dan yang paling penting sekali, semoga kalian sentiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys. Pada kali ini kita react lagi satu video terkait dengan Pak Jokowi yang langsung ke Istana Al Shati Abu Dhabi ini untuk tugasan yang seterusnya, tugasan negara di akhir-akhir sisa-sisa beliau sebagai presiden di tahun yang terakhir dan sehingga tahun kehadapan lagi. Inilah momen atau inilah tugas amanah yang perlu dipikulnya dan dipegang sebaik-baik oleh Pak Jokowi, dan dia ke Abu Dhabi ini untuk tugasan negara, memperkukuhkan lagi hubungan dua hala di antara kedua negara dan juga memperluaskan lagi ekonominya untuk dibawa ke Indonesia dan memperkasakan ekonomi rakyat itu akhirnya. Itulah seorang sosok presiden Pak Jokowi, tidak henti dengan tugasan-tugasan demi untuk negara Indonesia dan juga rakyatnya tersendiri. Hai, kalau saya amati, guys, selama ini Pak Jokowi ini sangat seorang presiden yang sangat baik dan ikhlas dalam bekerja membangunkan negaranya. Itu yang saya boleh katakan. Oke, kita lihat sama-sama video ini, guys. Video ini daripada channel Sekretariat Presiden. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Nah, judulnya, guys, ialah Pertemuan Presiden Jokowi bersama dengan Presiden MBZ di Istana Al Shati Abu Dhabi 1 Juli 2022. Oke, tanpa berbasa-basi, guys, jom kita sama-sama simak video ini. Presiden Pak Jokowi tiba di Abu Dhabi, guys, ya. Wow, ini Abu Dhabi ini, siapa nama dia ini, guys, ya? MBZ ya. Nama penuhnya saya pun kurang pasti, guys. Tetapi pertemuan Pak Jokowi dengan ini memperkukuhkan lagi hubungan dua hala kedua-dua negara, mempereratkan lagi silaturahmi. Kita dengar apa yang dikatakan. Oke. Ini adalah pertemuan mereka berdua dan diiringi oleh menteri-menteri yang berkaitannya. Jom kita saksikan. Oh, ramainya. Ini barulah. Ini mereka memperkukuhkan lagi perjanjian, mungkin ekonomi ya, guys. Mungkin perjanjian ekonomi kedua-dua negara atau MOU, kan, menandatangani MOU. MOU. United Arab Emirates. Oh. Minister of
Environment and Her Excellency Retno Marsudi, Minister for Foreign Affairs. Oh, mungkin setiap kementerian ini dia ada menandatangani perjanjian dua hala sama ada ekonomi dan sebagainya ya. Ini untuk memperkukuhkan lagi hubungan Indonesia dan Emirat Arab Bersatu ini guys. Oh, ini barulah satu orang presiden yang memberi peluang kepada semua sektor-sektor di dalam kementeriannya untuk menjalankan hubungan ekonomi dengan negara luar. Ah, barulah mantap kalau begini. Berkembang ekonomi itu. Protocol to amend the Marine and Fisheries Cooperation MOU will be exchanged by Her Excellency Maria Lemheri, Minister of Climate Change and Environment, and Her Excellency Retno Marsudi, Minister for Foreign Affairs. Wow, mantap. Banyak perjanjian yang ditandatangani, guys. Terbaiklah. Finally, contract for purchase of land and platform dock between Tawazun and Indonesian PT PAL will be exchanged by His Excellency Farouk Abdul Hosseini, CEO of Tawazun Fund of Council, and Mr. Qahhardeen Rejoin, CEO of PT PAL. Oh, banyak ya perjanjian yang ditandatangani ini. Inilah sebenarnya memperkukuhkan lagi ekonomi kedua-dua negara nih. Apabila hubungan perjanjian itu ada dan diikuti sebaik-baiknya. Oh. Oh, inilah momennya yang kita lihat antara Presiden Pak Jokowi dengan Presiden UAE ini sangat-sangat mengharukan kita guys. Bukan apa, sebab Pak Jokowi ini macam dengan negara-negara ini, dia juga seperti adik beradik sebenarnya. Pak Jokowi mendapat layanan yang cukup istimewa ini dari negara-negara Arab nih. Begitu guys, oke, kita teruskan. Terbaik, memang salut. Cukup-cukup penghormatan yang terbaik. Terbaik dan begitu luar biasa guys. Apabila Pak Jokowi selesai dari Ukraina dan Rusia, dia terus ke UAE ini bertemu dengan Presiden UAE sendiri terkait dengan perjanjian-perjanjian ekonomi. Ini yang sebenarnya yang dilakukan, perlu dilakukan oleh setiap presiden-presiden negara masing-masing. Macam Pak Jokowi ini, dia telah melakukan yang terbaik semasa pemerintahannya ini, yang hanya tinggal setahun lagi. Setelah dua penggal memimpin negara Indonesia, mengetuai negara Indonesia, terlalu banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi kepada negara Indonesia. Dia telah membawa lebih banyak pembangunan guys. Bukan apa, dia kalau datang ke negara UAE, negara Arab ini ya, sebenarnya dia bukan mengukuhkan saja hubungan diplomasi itu, tetapi sebenarnya dia membawa pelabur-pelabur dari UAE ini untuk datang ke Indonesia. Sebab itu tadi perjanjian-perjanjian itu ditandatangani dan bertukar-tukar di antara kementerian-kementerian. Nah, ini sebenarnya yang perlu dilakukan oleh presiden negara-negara untuk membawa satu pelaburan ke negara itu sendiri. Nah, macam Pak Jokowi dia bawa ke negara Indonesia ini. Dan bila pelabur masuk ke negara Indonesia, terutamanya daripada UAE ini, yang kita ketahui, UAE ini adalah negara kaya minyak dan juga kaya daripada segi ekonominya. Jadi, bila dia masuk ke Indonesia membawa pelaburan itu, yang untungnya siapa guys? Sebenarnya yang untungnya rakyat Indonesia sendiri. Contohnya, apabila dibawa satu-satu pelaburan, contoh membuat pembinaan jalan raya. Di sekitar pembuatan pembinaan jalan raya itu akan ada dibuat gedung-gedung yang mungkin begitu. Nah, diadakan bandara, mungkin begitu. Nah, itu yang akan
menjadi peluang pekerjaan lebih banyak. Dan gedung-gedung itu tadi membuat rakyat boleh menjual produk-produk mereka yang daripada desa-desa ini, dan membuat pekerjaan ataupun boleh memohon pekerjaan di situ. Jadi banyak peluang pekerjaan itu sebenarnya. Dan di samping dia membuat pelaburan itu, negara Indonesia itu sendiri akan menjadi maju. Pembangunan akan jadi seimbang, sama ada di kota, di desa, di bandar, dan sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan kita doakan Pak Jokowi ini sehat selalu di sisa pemerintahan ini. Tinggal setahun lagi kan guys, kalau macam dia bertukar guys, dia dipilih presiden yang baru kan. Begitu rasanya di Indonesia ini, dia hanya dua penggal saja yang saya ketahui. Jadi semoga pengganti Pak Jokowi ini nanti akan lebih baik dari Pak Jokowi. Kalau tidak pun setaraf dengan Jokowi, mungkin sekurang-kurangnya dia akan dapat menyamai apa yang Pak Jokowi lakukan selama dua penggal ini. Mudah-mudahan Pak Jokowi sukses selalu, dan negara Indonesia negara yang membangun dari segi infrastrukturnya juga. Oke, mantap dan terbaik. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di ruangan kolom di bawah ya, untuk berbagi info bersama kalian. Oke, salam silaturahmi, salam persaudaraan, salam perdamaian. Assalamualaikum, bye-bye.